gimana? Murai Batu Vale itu saya beli dari Bang Kiki Ares dari Kautim. Kautim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya udah di markasnya teman saya Bang Al, namanya Bang Al Esep ya. Iya. Saya baru pertama kesini. Ini sambil kita silaturahmi masih nuansa Lebaran. Kita mengucapkan minal aidin buat semua Kicomania. Barangkali ada kesalahan kita disengaja pun nggak disengaja di lapangan lagi mungkin bercanda gimana ada yang tersinggung kita mohon maaf. Saya di sini datang di sini penasaran nih Bang nih. Ya. Amunisinya yang kemarin tuh. Kita lihat tuh di postingan kan ya. Bang Al, trofi lagi, piagam lagi, masuk satu. Penasaran pengen lihat langsung makanya mumpung sambil jalan mampir gitu. Amunisi murai yang Murai Batu Vale. Iya, yang baru, yang Vale. Itu awal mula dapatnya di mana? Di mana? Murai Batu Vale itu saya beli dari Bang Kiki Ares dari Kautim. Kautim. Nah, saya beli waktu itu pastol. Berarti burung udah itu lama di sini dong ya? Udah umurnya 1 tahun 3 bulan di sini. Ini baru keluar mabung ini, Mas. Berarti hitungannya baru 2 kali ini. Dari trotol. Dari trotol. Nah, saya beli kan saya beli di Kautim kan? Pastol. Nah, ini mabung lagi nih dari pastol. Berarti hitungannya jatuhnya berapa? 2 kali ya? 2 kali. 2 kali. Hanya 2 kali. 2 kali. Burung dari pastol saya beli, ini baru tampil nih. Baru kelar mabung. Kalau waktu pas berarti kan beli posisi pastol. Berarti dari pemilik pertama sananya itu udah dikasih masteran banyak apa? Di sini mulai difokusin di sana sudah full master dia. Oh, di sana udah full master. Iya. Berarti di sini lebih buat matengin lagi di ya. Di sini buat matengin lagi buat biar dia lebih panjang-panjang lagi materinya. Soalnya tadi saya pas baru nyampe sih dari di teras depan tuh masteran banyak banget. Iya. Apa aja ada pantesan. Murainya kalau pas ini pasti muntahnya wah. Vale burung muda tapi bertalenta bagus sih masalahnya. Kalau lihat ini videonya kita tiga ya mainnya enak kan, kelambian ekornya udah kayak apa ya, udah gitu dia maunya tuh di pinggir Mas main. Di tengah dia rada kurang, kalau di pinggir kerjanya dia lebih enak. Malah gitu ya? Malah gitu, makanya saya suka ke Vale itu dia burungnya real di pinggir. Jadi penonton juga tahu. Terus kitanya enak kalau kita mau ganteng tuh enak, kita nggak perlu prepare jauh-jauh, harus pesen nggak dapat tengah, harus pesen di tengah, mau datang telat atau apa yang penting masih ada tiket mah dapat pinggir kan. Betul. Pasti enak. Vale itu unggul ya, itu kalau versi saya ya, saya suka sama Vale burung nggak ribet Mas. Nggak ribet dia mau di ganteng di pinggir, di blok tengah juga mau, tapi saya lebih suka dia di pinggir. Di blok tengah dia mau, cuma maksimalnya di pinggir. Saya lebih suka dia di pinggir. Jadi penonton Berarti dia tipe-tipe burung yang seneng lihat banyak penonton. Berarti emang dia jadi artis tuh cocok gitu. Benar, dia lebih apa ya? Maulah kalau misalkan di pinggir lawan burung-burung yang mapan, dia nggak kaget dia kalau di pinggir. Kalau di tengah tuh namanya burung muda, dia kadang-kadang ada ngetemnya, ada tekanannya karena dia burung satu, dia burung muda juga, burung baru kelar mabung. Tapi kalau di pinggir dia dur kerjanya, tapi malah enak. Kalau soalnya jarang loh orang miara punya amunisi murai gitu, pengennya tuh kan kalau datang pasti di tengah kan. Iya. Makanya orang-orang pada pesen-pesen jauh-jauh hari, mintain tengah. Kalau di pinggir kan simpel kan. Iya. Enaknya lagi ini kita bisa lihat langsung gitu, nggak usah harus nerawang dari jauh. Kalau di tengah kan ketutup baik-baik kandang tuh kan. Di tengah dia muntah apa karena kita kurang mengerti kita lagunya dia tuh apa. Kalau di tengah kalau di pinggir kan jelas enak gitu didengarnya, langsung di paling pinggir kerjanya bagus. Enak pilih ya.
nanti kapan-kapan bolehlah ikut ngeliatin di lapangan. Siap, siap, Mas Arnon, siap. Ya ada loh, sambar burung rusak di rumah kali aja bisa nempel. Tapi patriot, Jos. Jos friend. Patriot. Patriot mah udah burung-burung harusnya pensiun ya. Tapi patriot, Jos friend. Layaklah dia lah untuk main ke atas. Iya sih, cuman kadang sih kalau main murid sekarang tuh udah gairahnya udah mulai rada berat. Pokoknya ikutin terus untuk nanti kita mau lihat videonya.